Halo, selamat datang, Pak Rek. Hari ini aku cek skip bunyi dari engine, bunyi dari belting. Mungkin aircon belt. So, kita cek. Okay, di sebelah kiri engine kita ada tiga belt, satu aircon belt, satu power steering belt, dan last sekali ada alternator belt. Saya pun tak pasti belt mana yang longgar, so saya ada satu cara nak cuba. Okay, ini lilin, kita letakkan lilin dekat belt, tengok mana yang tidak bising, dan mungkin itu adalah belt yang longgar. Kita try power steering dulu. Bila saya letak lilin dekat power steering belt, terus dia senyap. Okay, untuk ketatkan belt power steering, power steering ada tiga screw. So pertama sekali tu, kemudian power sini ada satu screw yang ketiga, ini dia. Kita ketat sikit, kemudian tengok ada lagi bunyi tak. Untuk nut sini ialah size 14. Okay, kita buat marking dulu . Okay, kemudian kita pakai satu besi yang panjang punya. Kita tolak. Tolak dia. Okay. Jangan terlalu ketat lah. Sikit-sikit. Kemudian kita lock balik untuk kukuhkan position dia. Okay, anda boleh nampak position dia depan sikit lah. Maksudnya belt sudah diketatkan sikit. Okay, kemudian kita cepat-cepat kita lock balik. Okay, ini pun kita lock balik sikit. Okay, screw belakang 12mm kita lock balik. Okay, cukup. Okay, baik. Setelah test drive satu hari, memang bunyi itu tidak ada lagi lah. Jadi memang betul itu belt power steering dia ada loose sikit. So ketat balik then okay lah. Okay, so sampai sini saja video pendek hari ini. Kalau ada masa, saya buat
satu belt aircon dengan belt alternator lah. Harap saya ada masa untuk buat untuk kedua-dua belt ini. Jumpa lagi di video seterusnya. Okay, jangan lupa like, share, subscribe. Bye.